Assalamualaikum semuanya. Selamat siang. Hari ini aku mau buat es stick bembeng. Nah, aku ketinggalan banget ya. Ini videonya lagi viral kurang lebih kayaknya 2-2 mingguan yang lalu. Nah, ini aku ketinggalan banget nih, udah lama ya baru aku buat. Jadi, ini sebenarnya aku penasaran banget ya. Kira-kira rasanya tuh gimana kalau bembeng ini kita campur pakai susu terus dibuat es stick gitu, rasanya gimana? Bebe. Aku belum pernah coba, jujur aja. Nah, kali ini aku mau coba dan bahan-bahannya di sini udah aku siapin ya. Nah, di sini aku pakai bembeng 10 buah atau 10 bungkus. Tuh. Ya Allah tuh, pacar ke-1, guys. Nah, kemudian ada susu ultra yang 200 ml. Lalu ada air putih 200 ml. Nah, kemudian kita pakai 3 saset kental manis Russian Black. Lalu ada stick es krim. Oke, langsung aja yuk kita mulai. Nah, buatnya gampang banget, guys. 3 bahan ini kita campur aja jadi satu. Susu kental manis kita tuangkan ke dalam 200 ml air putih. Apa? Bentar ya. Lalu kita masukkan juga susu ultranya. Kita masukkan susu ultranya 200 ml. Nah, kemudian kita aduk biar rata tuh susu kental manisnya. Nah, ini kenapa mamanya Jian terlambat buat video es stick bembengnya? Karena kemarin itu Jian itu batuk, pilek, nggak sembuh-sembuh, guys. Jadi, sekarang ini Jiannya udah sembuh, udah nggak batuk lagi. Jadi, langsung deh aku buat es stick bembeng untuk Jian, ya kan? Ya kan, Nak? Kayak ini kental manisnya dia udah larut tuh, udah tercampur. Ini aku rasain manis, guys. Ini bembengnya kita kupas tuh. Aku nih bembeng makan gini aja tuh suka banget loh, guys, apalagi dibuat es seperti ini pasti enak banget ya. Nah, ini bembengnya mau aku remet-remet aja, nggak usah dipotong, nggak apa-apa, asal dia ada celahnya gitu. Remet-remet gini aja nggak apa-apa ya, praktis. Kalau dipotong-potong tuh kan dejekat di tangan itu ya, coklatnya sayang. Nah, kemudian kita taruh sticknya tuh, kemudian kita tuangkan susunya, hati-hati, pelan-pelan kita taruh di sini biar dia berdiri. Ini kita potong bungkusnya tuh, jangan banyak-banyak ya, dikit aja biar isi esnya tuh banyak. Terus kita remet-remet gini. Nah, seperti ini jadi lebih praktis, guys. Nah, ini masih ada yang belum kelihatan penuh, kita isi lagi sampai penuh. Membengnya ngapung, guys. Nah, ini pas-pas banget ya takarannya tuh, nggak ada sisanya dikit pun susunya. Oke, langsung aja kita taruh di freezer sampai dia beku baru boleh kita makan. Nah, ini dia, guys, es stick bembengnya udah keras tuh. Nah, yuk kita buka. Ini bukanya harus pakai gunting tuh, dikrobek seperti ini. Nah, ini dia es stick bembengnya. Kita rasain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, guys.
Manisnya pas ya, nggak terlalu manis, enak banget. Apalagi ditambah dengan rasa coklat bembengnya tuh, coklatnya benar-benar rasanya enak banget. Pantesan aja viral ya, enak banget. Harus coba di rumah ya guys. Cocok banget kalau ada temen anak-anak kalian tuh datang ke rumah, dibuatin seperti ini, pasti mereka betah main di rumah. Oke, terima kasih banyak udah nonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen di bawah. Jangan lupa juga untuk klik tanda loncengnya agar kalian selalu dapat video terbaru dari kami. Oke, sampai jumpa. Bye. Yaya seneng banget nih. Tuh, dari kemarin Jian asik nanyain es stick bembengnya udah keras belum, mah. Soalnya dari kemarin, 3 minggu yang lalu dia batuk terus, pilek, gak sembuh-sembuh. Nah, giliran dia udah sembuh, batuk pileknya baru boleh makan es, ya kan ya? Enak ya? Wih, yummy. Gak apa-apa. Yummy. Jangan lupa subscribe. Woi. Like, share, and comment. Bye. Bye. Jen abisin es krim dulu.